Ain't nobody really fucking with me like they always saying. All these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower, finally cut off. Oke cuy, welcome to Alfadli Channel. Kali ini gua akan main GTA lagi, nggak main main sih, kayak nge-share mood GTA lagi gitu. Dan di sini gua mau share mood mobilnya. Yes, RX7 yang kalian suka. Aduh kepencet. Kalian suka GDM tuh, kalian tau lah mobil kayak gini GDM banget ya. Dan gua juga suka GDM, jadi ini gua akan share mod RX7 ya, mobil RX7. Ini gua replace di mod Citah, dan ini kalau kita pakai ini ceper banget cuy. Ini sampai banyak chamber gitu. Ini gasruk pol, gila. Noh. Ini banyak udah chamber, buset chamber. Belakang sama depan udah chamber udah. Terus buat kalian yang suka gua bikin konten share mood-mood GTA, aduh kemencet lagi. Share mood-mood GTA kayak gini, kalian bisa subscribe dan di like biar gua makin semangat untuk share mood game GTA atau game yang lain gitu. Kalian bisa komen di bawah dan support gua terus biar gua makin semangat untuk buat konten video yang lain gitu. Oke cuy. Oke, di sini kita langsung tes aja cuy, sebentar ntar gua kasih tutorial cara pasang mod GTA nya cuy ya, karena ini pasangnya juga sama handlingnya biar enggak ngebug gitu. Ini gua replace di mobil Cita ya cuy ya, nih ini gua tunjukin dah bentar. Mana sih ini cita-cita gua tukar saya di Cita ya cuy ya. Kalian bisa tukar ke mod mobil-mobil yang lain juga sih, tapi di sini gua sesuaiin aja sih. Buat kalian yang pengen tahu cara nuker-nuker mobil ke yang lain, kalian bisa komen di bawah, gua ntar gua bikinin kalau ada waktu gitu. Jadi kalian komen di bawah aja. Nah gila sih, ini gua suka banget nih sama mobil RX7, sumpah buset keren cuy, sumpah. Dari lampu belakang, lampu depan, apalagi kalau ini lampu yang body kitnya apa sih, file set ya apa sih, gua nggak bisa ngomongnya cok. Tapi kalau pakai yang mata kodok sih keren banget sih, tambah keren gila. Nah buat kalian yang suka GDM pasti suka banget nih mod mobil kayak gini cuy. Nanti gua share banyak sih mobil GDM yang lain, ntar juga ke motor-motor gitu, ntar gua bakal share mod gitu juga sih. Ini gak sok parah cuy, gila. Tapi keren sih overall sih ini mod, sumpah. Ini gua dapat modnya dari halaman Facebook, gua lupa sih cuy tuh halaman Facebooknya di mana, tapi kalian bisa komen di bawah ntar gua kasih source-nya, SC-nya, jadi kalian bisa download juga di halaman di situ fanspage-nya atau di link di deskripsi. Oke cuy, mungkin sekian mungkin ini kita langsung ke tutorialnya aja biar enggak memakan banyak waktu gitu cuy. Oke, kita langsung ke tutorial pemasangan mod GTA nya, let's go. Oke cuy, untuk pemasangan mod GTA SA nya, ini aplikasi yang kalian harus wajib ada di HP kalian gitu. Buat link aplikasinya bisa cek di playstore atau bisa cek di deskripsi below ya. Untuk pertama-tama kita langsung buka servernya dulu, terus kalian cari mod yang kalian download atau yang gua kasih di deskripsi. Nah
dan gua taruhnya di download. Di sini kita ekstrak aja, ekstrak di sini. Setelah di ekstrak, ini hasil folder ekstrakannya di sini kayak gini ya cuy ya. Ntar ini kita apa ya, import, terus kita ya gitulah. Setelah ekstrak kalian kembali aja, kembali kalian masuk ke GTA Image Tool ya cuy ya. Kalian masuk ke GTA Image Tool, terus kalian bisa pencet open IMG, terus cari Android data, kalian cari ke data GTA nya cuy ya. Terus ke data GTA nya itu com rockstar game GTA SA ini ya cuy ya. Nah terus files, terus txtb, terus GTA 3 IMG ya cuy ya. Kalian pencet select. Nah terus kalian tulis aja cuy, karena moodnya itu mood nge-replace mood mobil cita, kalian tulis aja cita gini ya cuy. Nah kalau udah ketemu kalian pencet ini, terus kalian replace, ditekan ya cuy ya, ditekan, terus kalian replace, terus kalian ke apa ya, file mode GTA yang tadi kita ekstrak cuy. Nah ini bukan yang zip ya, yang tadi kita ekstrak. Nah kalian pencet yang cita titik dff. Nah karena kita replace yang mobil citanya cuy, nah kita replace, kita select, terus kalian pencet titik tiga pojok kanan atas, terus kalian pencet rebuild ya cuy ya. Kalian tungguin prosesnya sampai selesai, ini cepet kok, nggak memakan banyak waktu. Nah proses pemasangan moodnya sudah selesai cuy, kita tinggal import tekstur-teksturnya ya cuy ya. Kalau kita nggak diimport, kendaraannya bakal warna putih gitu, nggak ada warnanya cuy. Untuk import teksturnya kalian ke aplikasi TXT toolnya cuy, kalian pencet, terus kalian buka ini ya pojok kanan bawah, terus kalian cari biasa seperti biasa ke data game GTA nya, kita pencet Android data, terus com rockstar game GTA SA ya cuy ya. Oh karena mulu ya gua. Terus files, terus txtb, kalian cari yang txt ya cuy ya. Dan kali ini kalian taruh di txt, terus kalian pencet yang apa ya, ini biar checklist gitu, terus kalian pencet select yang pojok kanan bawah. Nah kalau kalian sudah masuk ke kayak gini, kalian pencet pojok kanan bawah aja yang tanda plus itu. Nah terus kalian pencet from image yang paling atas, terus kalian pilih yang without alpha. Nah terus kalian cari folder mod kendaraannya atau mod mobilnya atau mod GTA SA nya gitu, gua kan taruhnya di download. Terus di RX ini bener kan yang tadi kita ekstrak, terus ke tekstur. Nah kalian tuh checklistin semua tekstur-tekstur ini cuy. Kalau sudah kalian checklist ini, di checklist, terus kalian pilih yang create sibling ya cuy ya. Kenapa? Karena biar data yang sama itu enggak ketumpuk cuy, jadi ntar kayak ada tekstur yang itu kayak ngebug gitulah intinya. Jadi kalian pilih yang create sibling, terus kalian tulis aja di sini, karena di sini kita replace mobil atau ngubah mobil cita, kita tulis aja cita seperti ini cuy. Nah kayak gini aja, terus kalian enable cam normnya di un checklist, terus kalian pencet oke aja cuy, itu aja sih. Nah terus kita tungguin prosesnya sampai selesai cuy. Untuk prosesnya cuy tergantung ke tekstur gambarnya ya cuy. Kalau tekstur gambarnya itu berat, itu bakal memakan waktu lama cuy. Oke
terus kita ekspor lagi juga, import. Kok belibet terus antara ekspor dan import ya cuy ya. Kita import lagi karena di sini ada dua importan. Nah, kalian pilih from image lagi. Kan tadi without alpha, sekarang with alpha ya cuy ya. Nah, ini kan ada tekstur yang with alpha. Kalian pencet masuk. Nah, ini di import juga cuy. Nah, seperti biasa pakai create sibling, terus kita pakai cita kayak gini. Terus seperti biasa enable cam rom-nya di unchecklist, terus oke cuy. Oke cuy. Pemasangan mode-nya dan teksturnya udah selesai, kita langsung kembali aja. Sekarang kita pasang handling-nya cuy ya, atau mode handling biar enggak ngebug gitu, enggak kendaraannya tuh enggak ngebug, enggak banyak itu ban kendaraannya tuh enggak jengat itu kayak naik gitu, enggak kagak jelas, intinya ngebug. Kalian masuk ke explore, terus kalian cari itu ya cuy ya. Ntar nih gua seperti biasa ke Android, ke data game GTA, game GTA SN-nya ya, ke Android data, terus ke com Rockstar game GTA SN, jangan pencet, terus file seperti biasa. Nah, untuk handling itu ada di data ya cuy ya, di data, terus kalian cari aja handling. Kalian cari aja handling, kalau nggak salah handling ada di atas dah, cari aja ya cuy ya. Mana sih handlingnya cuy? Nah, kalau handling nggak ada ya. Nah itu cuy, astaga, ini ada cuy, nggak mungkin nggak ada sih, pasti ada. Nah, handling kalian pencet teks. Nah, kalian di sini nggak mesti pakai aplikasi explore ya, yang penting kalian bisa pakai aplikasi yang bisa edit teks kayak gini, kayak contohnya text editor atau yang lain, tapi di sini gua pakai explore. Nah, di sini kalian bisa edit. Bentar, kita ke mode apa ya yang kita pasang tadi, apa sih mode yang kita download, yang kita tadi ekstrak. Nah, ini kan ada handlingnya, kalian buka dulu. Nah, ini adalah handling mode-nya, kalian copy aja semuanya, copy salinnya, copy. Nah, setelah udah disalin, kalian ke handling yang ada di data game GTA SN-nya nih, kalian pencet terus teks. Nah, kita ubah cuy. Nah, kita edit, terus kita cari cita. Nah, udah ketemu, kita rubah ya cuy ya, yang versi citanya cuy ya. Oke, ini batasnya sampai sini, terus kalian tempel cuy. Nah, ini udah kerubah, dan kita langsung simpan perubahan ya. Oke, proses pemasangan mod GTA SA nya dan handling dan teksturnya udah semua, kalian bisa langsung cek ke game GTA SA nya dan rasakan modnya cuy. Oke, mungkin sekian aja video yang gua buat, mohon maaf kalau ada omongan yang kagak jelas atau sulit dimengerti gitu cuy, jadi mohon maaf banget. Oke, terima kasih yang udah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Saya Alfati undur diri and bye.